Yo, assalamualaikum mas bro. Ya, kembali lagi dengan kita nih di Fajar Daily. Ini konsep ruang tamu mas bro ya. Buat mas bro semua yang lagi pengen renovasi rumah, mau bikin ruang tamu, ini ukurannya 3x6 ya. Baru didesain selesai, mantap ya. Kita akan lihat sih detail-detailnya mas bro. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like ya, dan subscribe dulu channel ini, dan share jika dirasa bermanfaat mas bro. Oke, kita lihat ya. Untuk atapnya dulu, plafonnya ya. Ini plafonnya pakai hardboard ya, pakai hardboard. Terus dibentuk seperti itu. Ini kita split jadi dua gitu maksudnya. Ini lebarnya 3, terus panjangnya adalah 6 meter mas bro. Dan di setiap pojoknya dikasih downlight ya. Ih, mantap ya. Warnanya kuning ya, biar kelihatannya itu kelihatan auranya itu lebih mewah gitu kalau dikasih warna kuning. Terus untuk yang lampu gantung itu ya, 3 itu juga pakai lampu warna kuning ya. Untuk lampu utamanya itu pakai lampu warna putih ya, warna biasa ya, Philips atau apalah gitu lah mereknya, kan terserah kan gitu. Yang gede ya mas bro ya, 12 watt atau 13 watt LED gitu kalau nggak salah yang itu. Oke, dan kelihatannya terang banget kalau dinyalain, mantap ya. Jadi seperti ini desainnya. Terus untuk pintunya, pintunya pakai pintu double, pintu double ya. Terus untuk, nah, dikasih terali seperti itu ya, biar aman mas bro, mantap ya. Iya, kita tutup lagi. Oke, handle-nya juga pakai handle seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk kordennya ya, kita pakai korden yang panjang tembus sampai bawah. Dan ini jendelanya double mas bro ya, jendelanya kita coba buka. Oke, jadi pakai jendela 2, ukurannya 40 ya kok. Ukurannya ini 50x120 kalau yang ini. Kalau yang ini 40, kecil, lebih kecil jendelanya tuh, lihat dengan mas bro. Yang ini lebih kecil, beda ukurannya ya. Agak susah wong ketutup. Kalau ini yang gede, yang ini agak gede. Dan ini kayunya adalah kayu bengkire mas bro ya, bengkire bahasanya. Kayu bengkire. Oke. Okay. Untuk sofanya kita pakai sofa duduk mas bro ya, sofa duduk. Sofa yang seperti ini standar. Sofa sudut ya. L seperti ini. Ukurannya pas ini untuk lebar 3 meter. Jadi kalau misalnya pakai sofa ini, minimal mas bro harus punya ruangan itu 3x4 ya. 3x4 bisa, karena kita 6 ya, kita masih ada sofa yang sisa dulu, kita pasang di sini mas bro. Set seperti ini ya. Nice. Oke, mungkin sekian informasi dari kita tentang desain ruang tamu mas bro ya. Mas bro bisa ya, istilahnya kalau misalnya lagi bangun atau mau renovasi, bisa jadi referensi kan gitu. Seperti ini bentuknya mas bro. Oke, sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like ya, dan subscribe channel ini, dan share jika dirasa bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video berikutnya mas bro. Lagi apa di situ, Badah? Lagi ngapain? Capek,
gigi lain. Ih, itu gigi kenapa itu gigi? Gigi ini kenapa gigi ini? Giginya ompong. Kenapa kok ompong? Dan makan permen terus ya? Iya. Nggak boleh sikat gigi kalau mau tidur ya.